MCA sedia untuk bergerak sendiri jika raga komponennya dalam Barisan Nasional mahu membentuk kerjasama politik yang baru, menurut Presidennya Wee Ka Siong. Berucap di perhimpunan agung MCA di Kuala Lumpur, Wee membangkitkan betapa PRU lalu telah membawa kepada perubahan dalam Barisan Nasional. Dia juga menekankan pentingnya untuk bekerjasama dengan pemimpin yang betul bagi memulihkan dan memperbaharui BN yang tewas dalam PRU18 dan bekerjasama dengan Pakatan Harapan seteru lamanya selepas pilihan raya umum lalu. Katanya sejak ditubuhkan, BN telah menjadi model kepada perkongsian kuasa dan kerjasama politik pelbagai kaum. Katanya, namun tidak dapat dinafikan, keputusan PRU15 telah membawa kepada perubahan halus dalam perhubungan antara parti komponen BN dan semangat konstitusinya telah diuji. Maka MCA telah berganding bahu dengan individu-individu berwawasan dari Parti Barisan Nasional yang lain untuk memperbaharui BN dan memulihkan terasnya. Wee menegaskan pentingnya untuk parti-parti komponen untuk bersatu bagi memastikan BN bersedia untuk menghadapi PRU16 dan kembali ke politik arus perdana. BN tidak boleh selamanya menunggu untuk dibantu dan bergantung kepada pihak lain. Katanya dengan mengandaikan ada parti komponen BN berubah hati dan mahu mencari cinta baru, memilih untuk meninggalkan sekutunya selama berdekad bersama-sama berdepan cabaran, maka MCA tekad untuk bergantung pada diri sendiri dan bergerak secara bebas walaupun ia bermaksud bermula dari kosong. Mengingatkan perwakilan yang politik adalah seni, mengubah perkara mustahil menjadi tidak mustahil, Wee berkata tiada parti dominan dalam landscape politik hari ini. Katanya lagi, norma baru politik adalah kerajaan gabungan dengan parti politik mencari sekutu baru. Justru katanya MCA terbuka untuk bekerjasama dengan parti politik yang sederhana dan selari dengan prinsipnya. Namun, dia menegaskan tugas segera adalah untuk mengukuhkan MCA, antaranya menerusi pembaharuan, mengangkat pemimpin berbakat dan menambah baik kecergasan organisasi dan menguatkan kemampuan mobilisasi. Katanya kita mesti buktikan bahawa kita adalah sekutu yang berpengaruh dan ada daya tarikan yang boleh menambah nilai kepada rakan dan gabungan politik. Hanya dengan itu, di tengah keadaan yang berubah, kita boleh merampas peluang untuk bangkit semula. Dia juga menggesa agar ahli MCA untuk tidak berputus asa dengan berkata bahawa politik adalah perjalanan yang panjang. Katanya sentiasa bersedia pada setiap masa, sentiasa menjalankan tugas dengan baik, buat yang terbaik untuk manfaat orang ramai. Selagi kita terus berusaha, saat gemilang kita akan tiba nanti dan kita akan dapat mewujudkan kegemilangan untuk parti sekali lagi. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, wakil parti komponen BN tidak hadir pada perhimpunan agung tahunan MCA 2023 di ibu pejabat parti itu di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Presiden MCA Wee Ka Siong memberi jaminan tidak ada yang tidak kena dengan ketidakhadiran itu. Jelasnya menjadi tradisi MCA untuk tidak menjemput rakan politik ke perhimpunan agungnya apabila ada pemilihan parti. Katanya sama seperti 2018, apabila MCA mengadakan pemilihan, kami akan mengadakan perarahan kepimpinan dan tahun ini tidak berbeza. Jadi kami tidak menjemput parti politik lain tetapi jemputan akan dipanjangkan untuk AGM tahun depan. Wee yang juga ahli Parlimen Air Hitam telah mempertahankan jawatannya untuk penggal kedua selepas menewaskan bekas ahli jawatan kuasa pusat Tan Chong Sen dengan majoriti besar. Presiden MCA itu turut menjelaskan ucapan dasarnya apabila dia dilaporkan berkata parti itu bersedia untuk bergerak sendiri jika parti komponen BN mencari gabungan baru. Ditanya jika dia merujuk kepada UMNO, Wee berkata dia sekadar membuat kenyataan umum. Katanya setiap kali kita dengar pemimpin BN kata, kami lebih suka bekerjasama dengan orang lain, kami lebih suka kerjasama dengan orang lain, tidak mengapa. Oleh kerana anda mempunyai niat untuk keluar atau jika ada rancangan untuk meninggalkan BN, maka MCA juga perlu merancang untuk masa depannya sendiri. Kita jelas tentang rancangan MCA. Pertama, kita harus reformasi diri kita. Kedua adalah untuk mengukuhkan BN kerana BN adalah model yang baik. Memetik kesimpulan bahasa Cina, Wee berkata MCA tidak akan duduk dan menunggu mati jika parti komponen BN berhasrat untuk mencari cinta baru.